itu akan diberi janji yang pertama berkuasa di bumi, yang kedua akan dijanjikan oleh Allah setelah berkuasa Allah akan memberikan keteguhan agama yang telah diberinya kepada penduduk bumi. Yang ketiga dijadikan oleh Allah yang asalnya menakutkan, daerahnya mencekam, negaranya mencekam, menjadi aman sentosa. Kemudian dijanjikan lagi oleh Allah mereka akan tetap menyembah Allah, tidak ada satu pun yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Itu janji yang diberikan dalam ayat ini. Tapi syaratnya amanu yang pertama, beriman kepada Allah, dan yang kedua berbuat baik. Bapak ibu sekalian, dan itu sudah diberikan oleh Allah semasa Rasulullah, sehingga Rasulullah selama turun lebih kurang 23 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, itu ditambah khulafaur rasyidin perangkat mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sampai Ali bin Abi Thalib. Islam sudah 3/4 dunia dikuasai. Janji Rasul itu nanti 12. Karena setiap nabi, setiap rasul itu mempunyai generasi 12. Sejak dulu oleh Nabi Musa 12 orang itu yang akan menggadang. Murid yang digadang-gadang itu ada 12 yang pokok. Seperti Nabi Isa sendiri kan pernah ketika berdoa kepada Allah dan memberikan pernyataan kepada muridnya. Pernyataannya begini, yang digambarkan oleh Allah di surat 61. Surat 61. Di situ di ayat yang terakhir, surat As-Saff, kemudian yang terakhir diberikan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansharallah. Hai kama qala Isa bin Maryam lil harami. Ini jenis harami. Harami itu setiap nabi itu punya hawani. Itu 12. Isa mengatakan man ansori ilallah olal hawariyuna naku ansori ilallah. Dan kecematan, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Jadilah kamu penolong agama Allah. Koyo opo caranya? Anu digambarkan oleh Allah siapa? Lanjut. Sebagaimana Isa bin Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikut yang setia. Pengikut setia itu Bani. Terus? Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama
dan segolongan yang lain kafir, maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Para bapak dan ibu sekalian, pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu juga menjadikan ada 12 dari khawarij itu nanti yang akan memperjuangkan dan memenangkan sampai hari kiamat. Yang 4 sudah berjalan, dan pada zaman Umar bin Khattab itu daerah Persia ya, mulai dari Irak sampai Mesopotamia sampai daerah India dapat ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Oke. Itu terinspirasi oleh ayat ini. Kemudian namanya menegakkan agama itu jatuh bangun. Perang itu dibunuh ya bunuh. Dan bunuh toh gak boleh. Itu dibunuh. Nah, orang Islam, orang iman memperjuangkan agama Allah walaupun dibunuh. Jadi wong-wong mampus, enggak. Itu pahala besar nanti syahid. Tapi kalau orang kafir dibunuh mati, dia mati yang mati kafir dan amal perbuatannya hilang di hadapan Allah. Nggak sih menang, sih nggak mati bisa menyaksikan perjuangan generasi selanjutnya. Nah, yang sudah kelihatan 4 ditambah lagi, termasuk ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, Bani-Bani yang lain. Tapi mandek di situ Bapak-Ibu sekalian, karena ada pertikaian ketika ayat yang terakhir itu mengatakan wa man kafara ba'da dzalika fa'ulaika fasiqun, dan barang siapa yang telah kafir setelah janji itu, janji yang telah diberikan oleh Allah, disuruh amanu wa aminu sholihat, tapi mereka tidak melakukan, maka yang terjadi adalah kekalahan. Kalau ke belakangnya anak turunnya kembali ke ayat ini lagi, Allah akan memberikan kemenangan. Terus begitu berjalan, sehingga pengalaman pada tahun 1498, kemudian pada tahun 1411. Ini kan Inggris, Belanda, kemudian ini datang ke Indonesia. Terus disusul Indonesia ini dijajah sampai 350 tahun. Mulai tahun 1511 kedatangan VOC. Bapak-Ibu sekalian, akhirnya dengan terinspirasi oleh ayat ini, akhirnya tahun 1945 Allah memberikan kemerdekaan. Karena itu nilai-nilai yang mengkristal itu digali lagi oleh para pendahulu kita, menyatakan dalam satu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan
yang bebas mata. Dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, itu betul-betul nilai yang kristal zaman dahulu. Para pendahulu kita banyak yang mati memperjuangkan Islam dan Indonesia. Tapi Allah baru memberi kemenangan secara terbuka begini. Tidak terjajah itu mulai tahun 45. Walaupun ada duri-duri yang menusuk di dalamnya. Ya biasa itu ada duri-duri itu. Sehingga cekik-cekik itu menjelur. Rasanya kau yang merdeka, tapi kau yang gak merdeka kadang-kadang. Soalnya cekik-cekik menjelur. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah tahun 1458 itu daerah di Spanyol, masjid itu dirubah menjadi gereja. Tek habis, tinggal satu masjid sampai sekarang yang tidak dirubah, karena besarnya masjid itu, bangunannya megah. Tapi sekarang sudah berubah menjadi baik. Dulu terjadi kekalahan. Ya menang, ya kalah, ya menang, ya kalah. Tergantung dari bagaimana amanu wa aminu sholihat itu dijalankan. Karena itu di ayat ini Allah menjanjikan begini. Tadi di surah 24 ayat 55 ini. Kamas takhlafal ladina. Ya, wa adallahu ladina amanu minggu wa aminu sholihat layas takhlifan nahu bil'an. Kamas takhlafal ladina minumli. Itu sebagaimana telah Allah menjanjikan kepada orang-orang sebelum mereka berkuasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum mereka berkuasa itu di sini ada kisah contoh-contoh. Dzulqarnain, kenal ya? Dzulqarnain. Dzulqarnain itu disebut Qarnain itu karena punya tanduk dua. Dudu wonge duwe tanduk, gawe pakaian yang seperti tanduk, nama disebut Dzulqarnain. Bertanduk dua. Kekuasaannya seluruh dunia kuasai. Dzulqarnain ini menjajah mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Artinya para tentaranya di bawah, berarti kaya orangnya. Di samping kaya, diberi kekuatan oleh Allah yang luar biasa. Di surat 18 mulai ayat 83 ini kita lihat. Surat 18 ayat 83 nih. Ini mengisahkan Dzulqarnain. Nih. Di ayat 83 itu Allah menyatakan, "Wa yas'alunaka 'anil Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaikum min dzikra." Ada sebagian. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Saya membacakan Rasulullah, teksnya dari Allah, karena Allah yang Maha Kuasa Maha Tahu. Rasulullah nggak tahu Dzulqarnain itu biyen nundi, ya apa wonge rupane nggak tahu. Oke, berita dari wahyu Allah, suruh menyampaikan pada mereka yang bertanya. Nah, mereka bertanya itu tentunya kita juga bertanya. Artinya kita enggak tahu, diberitahu dia.
Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Saya tidak bisa membayangkan ya, jalan mencapai segala sesuatu. Nopo mau mikir itu? Nopo. Namanya aja segala sesuatu. Gak ada yang tidak, gak ada yang tidak dapat ditempuh. Umpama mlebu barang kecil, ono ajarane. Umpama munggah, ono ajarane. Allah berikan jalan. Fa'at ba'asara. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Walaupun itu gak bisa di seberangi orang, bingkornain akhirnya iso dan menempuh. Kata ida balagoma maghribas sanksi wajah dahan tanggungu fi aini kami adin wa wajah dahan indah kauman kunna ya dal kornain imma antu adiba wa imma anna ta'da fihim husna. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari di ufuk barat, terus dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapatkan di situ segolongan umat. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat matahari itu kalau surung hitam itu kan bahasa kita. Tapi matahari kan betul-betul lumpur hitam. Betul-betul. Dunia kan bundar. Nggih. Tapi kan kita menganggap semua itu matahari tenggelam. Ya ini dibahasakan seperti itu. Matahari tenggelam, tapi proses matahari bukan tenggelam. Ada dunia barat, ada dunia timur. Ada batasannya. Mulai kapan diarani timur dan mulai kapan diarani barat. Maka ketika berputar pasti ada awal dan ada akhir. Maka ketika putaran akhir itulah yang disebut lumpur hitam, artinya tenggelamnya matahari. Ketika kita melihat, karena kalau di pinggir laut kayak tenggelam laut, padahal enggak. Nah, Bapak bisa lihat berarti di ujung negara mana itu kira-kira bahasa ujung itu. Terus kami berkata, nah, dia mendapati satu umat lalu berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh meriksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Allah mengatakan kepada Dzulqarnain, "Hei Dzulqarnain, ki ana segolongan umat. Terserah kamu, kok pateni yo ngene, kok ubi piye yo ngene." Untuk umat berarti ku umat tidak dalem iki. Padahal umat dalem. Oke. Allah berikan, kok pateni yo ngene, siksa yo ngene. Olivia, aku siksa ya. Ini cerita Quran. Lalu ayat 87, Qala berkata, Dzulqarnain, amma man dzalama fasawfa nu'adzibuhu summa nuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Berkata Dzulqarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami telah akan mengadabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengadabnya dengan adab yang tidak ada ketaraan. Jadi tidak perlu berdiam di situ Dzulqarnain. Kemudian mereka dilihat, artinya ketika bergaul sementara dengan Dzulqarnain itu, mereka tanda
Ketika mereka itu berbuat aniaya, dolim, maka hari itu diadab atau disiksa oleh Dzulqarnain. Dikembalikan oleh kepada Allah, disiksa itu sampai mati, Pak. Engkau kepentok mana siksa dari Allah? Karena kedoliman. Dan itu berlaku pada semua. Artinya kalau kita itu dolim, kalau kita dolim di dunia ini, nanti di akhirat mendapat hasil dolimengu. Cuma gak disiksa, kamu siksa. Tapi kalau yang berhadapan dengan Dzulqarnain lain lagi, dipateni, mari dipateni mengharapi Allah nanti di alam barzah saat seterusnya dia mendapatkan siksa yang tidak ada taranya, nopo tidak ada taranya. Yuk siksae, ubi itu ubi, ya terus menerus. Nah, wali aneh, wa amman amanah, ini kira-kira undang-undang kali, Dzulqarnain, karena kuat berkuasa Dzulqarnain. Wa amman amanah wa amilah sholihah, pala huwa jazaan husna, wa sanaku lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Jadi di dunianya itu sudah dikasih pahala yang baik. Terus? Dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang sudah dari perintah-perintah kami. Akhirnya Dzulqarnain juga tidak menyiksa, dikasih perintah yang mudah, dikasih fasilitas yang baik, karena mengikuti Dzulqarnain. Ya sama dengan dakwah. Cuma kalau dakwah Rasulullah itu kalau orang mau ngikuti Nabi itu tak dikasih omah, tak dikasih fasilitas. Karena Rasulullah bukan Kisra. Dan Rasulullah itu bukan raja. Rasulullah itu Nabi dan Rasul. Tapi lah Dzulqarnain kekuasaan. Beda ya. Kalau kuasa itu aku, kau tak dapat, kau gelap melalui. Enggak perlu. Ya wes kau tak dapat ini. Pemakaian lama tak dibayaran. Ini kuasa. Kuasa. Tapi lek ustaz mboten saged. Ngejak wong turu wong dadi api terus wong mau digendong masih terus itu kayak pada bener situ itu. Kok ngene ustaz? Mboten saged to. Wong gak duwe kuasa. Nah. Terus ayat 89 summa atba asagara. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Nah, tinggal mau mati, mati mana? Mati lagi. Kata ida palago mat lina samsi wajada tak mengola kaumi lah naja Allahu min dunia sitro. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur. Nah, bukan itu ke barat, laku terus sampai ke timur. Berarti keliling dunia ini. Tidak disebutkan kendaraannya apa? Apa jet? Apa? Apa jet? Kapal terbang UFO? Apa kendaraan kuda? Apa berjalan biasa? Dan disebutkan juga tidak ada sebutan dalam hadis. Tapi bisa keliling dunia. Berarti butuh waktu lama itu. Nah, bapak-bapak sekalian, melaku sampai timur, pokoknya ketemu lagi. Dia mendapati matahari itu menyinari sekelompok umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Berarti gak ada pencitaan, gak ada pokok deh. Panas. Kadzalika wa qad akhadna bima ladaihi. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Lo kan menceritakan ini. Ya Rasulullah,
ceritakan ya Rasul, dulu orang takon. Nah, ceritakan yang ini dulu. Suma Ad-Bahasa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Waktu mana lagi? Waktu mana? Yang tentu dengan bala tentaranya. Nah, saya ingin cek. Hatta idza balagha baina sattaini wajada min dunihima qauman la yaqiluna yafqahuna qawla. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Antara dua bukit gunung besar, tapi gak iso, hampir gak bisa mengerti pembicaraan. Ya memang bahasa dunia ini kan Allah yang memberikan berapa juta bahasa itu. Ya, kalau dulu Jawa itu piro bahasa itu. Mangan yang artinya akeh. Dahar, mangan, nyodok yo mangan, nyosor yo mangan. Kemana? Kayak mangan. Wajar apa bahasa? Ya, sepuluh wajar aja. Yeah. Bapak bisa lihat tadi dunia berapa itu bahasanya? Banyak. Mereka punya budaya masing-masing dan mengerti dengan mereka. Tapi ini gak mengerti. Menurut ayat ini, setelah ditempuh jalan lagi, dia dapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum hampir tidak mengerti pembicaraan. Bila ngomong kan angel. Ya, lalu ada yang bicara, ya dal kornain inna ya'juja wa ma'juja mufsituna fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahu sadda. Mereka berkata, hai dal kornain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj Ma'juj itu orang. Orang. Dulu keturunan dari putranya Nabi Nuh. Sis. Itu Ya'juj Ma'juj. Dia mengatakan buat kerusakan itu Pak Ya'juj Ma'juj itu wahai Dzul Qarnain. Buat kerusakan itu loh. Aja nama loh, kong seneng kerusakan itu apa? Nama loh, begitu seru wahai loh, seneng itu. Oke, lama Ya'juj Ma'juj itu jiwanya seperti itu. Gue kepedo pedo itu, paten nih pedo sih. Kepedo sapu, paten nih sapu ini. Kepedo buah-buahan, buah-buahnya dihancurkan. Nanti senangnya ngoten, senangnya ngoten. Ngoten. Itu manusia yang jin-jin di balik bukit besar. Terus maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepada supaya kamu membuat dinding antara kamu dan mereka? Nah, di sini minta di antara dua bukit itu di dinding. Dipatuhi maka permintaannya mereka dikabulkan oleh Dzul Qarnain. Dzul Qarnain tidak minta upah, bukan minta buruan, tapi Dzul Qarnain itu karena diminta oleh mereka seperti itu sambatnya ngoten olah ayat 95 mamakkani fihi rabbi khair fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahu radman. Dzul Qarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Dzul Qarnain sudah buk bahasa Nabi itu mukjizat, tapi Dzul Qarnain tidak sebutkan seorang Nabi seorang Nabi. Tapi Dzul Qarnain diberi kekuatan dari Allah. Dan Dzul Qarnain mengakui, aku diberi lebih baik.
diberi kekuatan yang lebih baik yang tidak ada yang bisa melawan kekuatan itu. Gue rasa dulu. Yes, ini saya ini. Terima kasih, sedulur naik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alam Allah. Fahakun ini bikuatin. Tolonglah aku, tolongkan aku dengan kekuatan manusia ambil alat dulu. Ambil alat-alat cakno ini. Apa? Alat-alat ini. Yang alat-alat sih diperlukan. Tujuannya apa? Agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Dirancang kali. Dukun lain. Apa permintaannya dukun lain? Dibantu oleh penduduk yang ada di situ. Atuni Zubarul Hadid Hatta Iza Sawa Baina Sodafaini Kola Buku Hatta Iza Ja'ala Unaro Kola Atuni Ufrik Alaihi Kitro. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Besi pak ditumpuk, tumpuk ditata, berarti alih bangunan. Pak bu, hari itu sudah ada besi. Halo, sudah modern nggak? Modern baru. Besi niku asalnya itu pasir, jenenge pasir besi. Bisa dari besi, ku digodok dhisik nang pabrik, berarti ono pabrik besi. Yeah. Oh berarti sudah masa waktu itu sudah budayanya sudah berjalan. Aku tolong kalau masih si rosokan, kalau rosokan tertinggi pulau sih kamu. Kamu masih si toto sampai setinggi gunung. Nah kerja bakti sampai situ, setelah itu tukar naik perintahnya. Berkata wahyu orang tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih. Berarti tembaga itu dididikan, terus menurut panas ini, aku tidak tembaga. Ini tembaga. Kenapa jadi ini? Alas. Soal itu tembaga, rojok, antara bukit itu. Kemudian agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Ayat 97. Famastahu ayat haruhu famastahu lahu mataba. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Berarti kuat kan? Dilubangi gak iso, didaki gak iso. Lalu gawok krim, apa itu? Krim. Nah, tapi kau ceritanya itu, untuk diceritakan. Padahal, bisa saja ada krim, tapi tiga cerita. Musa mengesi. Lalu ayat 98. Qala hadza rahmatun min rabbi. Faida jaa wa durabi jaa lahu takkan wa kana wa durabi haqqo. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang dari Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur runtuh. Dan dari Tuhanku itu adalah benar. Aku dinding itu sampai sekarang. Ya, Ya'juj Ma'juj itu berada di sebelah sana. Jumlahnya banyak. Hadis Rasulullah itu pernah menyatakan, besok kalau sudah menjelang hari kiamat, kan bendino kan dilubangi. Bendino setiap hari dilubangi. Tapi kan itu rahmat dari Allah. Mari dilubangi lek sore ini nutup panen. Lho kok iso? Iku lah rahmat Allah. Makanya diceritakan ini. Kerja paksa, kerja bakti pak, semua dari golongannya Jumat itu melubang bareng-bareng. Wis lubang, mulai sore nutup mana?
ngono bendino sampai saiki, sampai sekarang. Karena ada kehidupan sama sekarang. Boleh kerumunan kan? Balik mana? Dan seterusnya. Nanti baru ada hadis mengatakan pimpinan dari Ya'juj Ma'juj. Wes, gak iso ngelupali, gak iso balik anu, gak iso terus no. Karena ini sih, besok kita bekerja lagi. Insya Allah kita akan pimpinan yang muni insya Allah. Ya itu sih gak ada jeblong. Nah itu nanti di hari akhir. Di ayat ini disebutkan dinding itu kalau sudah janji Tuhan Allah di akhir zaman akan menjadikan hancur dulu daki kena itu keluarnya Ya'juj Ma'juj itu luar biasa kecepatan larinya dan datang di penduduk menghancurkan merusak segala apa yang ada di penduduk itu ketemu apa saja dulu dan banyak mayat-mayat yang dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Bapak ibu sekalian, sampai Ya'juj Ma'juj itu merasa bahwa dirinya menang melewati satu tempat di laut tengah. Kalau ada kalimat laut tengah berarti dekat ada laut tengah. Airnya itu diminum saking akeh yo, saking akeh Ya'juj Ma'juj. Air laut tengah yo habis yo. Ada sungai yang rasanya deras ini sampai sing Ya'juj Ma'juj sing mburi ini loh tadi lo ada airnya sekarang gak ada kalimat hadisnya seperti itu bapak dan ibu dalam sekalian tapi di akhir zaman dan hidupnya Ya'juj Ma'juj nanti ditumpas oleh Allah tidak lama karena merasa menang memanai barang yang di atas ini sekarang makhluk di bumi sudah hancur semua. Sekarang saya akan hancurkan makhluk yang di langit. Dipanah, jret. Panah. Panahin balik itu kalau getihnya loh. Ada darahnya. Balik lagi. Loh, berarti mereka menganggap ini sudah mati ya di langit. Nah, di langit itu siapa? Malaikat. Mateni malaikat. Bapak ibu sekalian, kembali panah itu kembali ke dirinya dan pada akhirnya karena panjang ya, di akhir hadis itu menyatakan bahwa Ya'juj Ma'juj nanti diberi oleh Allah penyakit gatal ya, penyakit sehingga badannya itu kayak dikai umur ya. Terus lumpuh mati bergeletakan terus dihujani oleh Allah untuk menghilangkan batang-batang itu bahkan kambing-kambing yang hidup itu makan batang itu burung-burung semuanya makan batang dipindahkan atau dimakan oleh makhluk-makhluk yang berkembang itu nanti akan terjadi Ya'juj Ma'juj dan ceritanya panjang. Bapak ibu sekalian, terus bagaimana sekarang ini apa temboknya? Temboknya itu masih ada bapak ibu sekalian. Ini satu kisah diambilkan dari hadis ini. Mereka berkata, Hai Zulkarnain. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Raja Zulkarnain dan bala tentaranya menggiring dan mengusir Ya'juj dan Ma'juj ke sebuah pegunungan lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi yang kokoh. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa ini tak akan bisa lolos dari kurungan Raja Zulkarnain hingga menjelang hari kiamat nanti. Allah akan mengeluarkan mereka dari kurungan dan akan merusak bumi kembali. Di manakah tempat kurungan yang kokoh bagi bangsa Ya'juj dan Ma'juj? Para arkeolog menemukan dinding besi yang kokoh ini pada awal abad ke-15 Masehi di belakang Sungai Jinghun dalam ekspedisi Balkh
dan disebut sebagai Babul Hadid atau pintu besi di dekat Tarmiz, Uzbekistan. Itu diketemukan ya, diketemukan ya. Rupanya darat Cina. Darat Cina kan luas. Bukan Cina loh. Timur Leng pernah melewatinya, juga Syekh Ruh dan ilmuwan Jerman Schlegelberger. Arkeolog Spanyol Clapiquio pada tahun 1403 Hijriah pernah diutus oleh Raja Andalus ke sana dan bertemu pada Timur Leng. Babul Hadid adalah jalan penghubung antara Samarkandi dan India. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya menyebutkan bahwa di distrik Hisar Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India dengan koordinat 380N. Nah, sampai ke India. Panjang. Karena gunung-gunung banyak. Bisa menengok, banyu di laut. Bapak Ibu sekalian, itu salah satu di antaranya Allah menjadikan tamas takrafa laguna untuk ini. Sebagaimana Dia menjadikan orang-orang yang sebelum mereka itu berkuasa. Artinya kalau berkuasa, di ayat lain itu Allah menyatakan asarabukum ayyuhika atuni fakum wa yastaklifakum fil'am. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di bumi. Ini pernyataan di Quran surat Al-Ahzab ayat 129 tentang Nabi Musa. Artinya kalau menang itu dibinasakan oleh Allah yang lain karena menang. Dan itu dijanjikan oleh Allah pasti loh. Tapi syaratnya amanu. Orang yang beriman kepada Allah dan berbuat baik, maka itu dasar utama untuk mencapai kemenangan. Kemudian yang nomor tiga, yang nomor dua, walayu makinalau binaulahu tadolahu, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Agama yang diridhoi itu agama Islam. Tapi diteguhkan untuk mereka. Orang itu kalau teguh dengan agama ya dong. Kalau kita itu teguh dengan agama, beragama itu baik enggak? Baik. Karena beragama itu baik, maka yang terjadi adalah manusia beragama secara total, berarti zakat secara total, puasa secara total, dan syarat-syarat agama Islam yang lain itu berjalan dengan baik karena diteguhkan. Dan diteguhkan berarti aman, gak ono pertentangan antara satu sama lain. Karena ada dipisahkan dalam sebuah hadis sahih di kitab Ibnu Katsir itu sebutkan. Di sini tulisannya kecil-kecil. Oke. Hah? Nanti ada. Tahukah kamu Hira? Rasulullah mengatakan. Abdi itu artinya menjawab belum. Tetapi saya pernah mendengarnya. Ini ada pertanyaan nih. Terus Abdi Ibnu Atim ini menjawab belum tahu namanya Hira itu gak tahu. Tetapi saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabda ini, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh Allah benar-benar akan menyempurnakan urusan Islam ini hingga wanita pengendara unta berangkat dari Hira. Nah, ini berarti lepas. Lalu melakukan tawaf di Baitullah tanpa ada seorang laki-laki pun yang menemaninya, keadaan aman sekali.
Nah, ini berarti daerahnya aman, karena manusianya sudah diteguhkan beragama, nggak gamburan. Dan sungguh Allah akan membuka pendengaran perbendaharaan Kisra ibnu Hormuz. Hormuz, aku bertanya, benarkah dia adalah Kisra ibnu Hormuz? Nabi SAW bersabda, ya, Kisra ibnu Hormuz, dan sungguh harta benda akan dibelanjakan tanpa ada seorang pun yang mau menerimanya karena semuanya sudah berkecukupan. Itu karena diteguhkan, Pak Bu, sehingga cukup mereka, gak sampai jaluk-jaluk apa sumbangan sejenisnya sana gini-gini loh, dari pangan bahan pokok loh. Naskin dan seterusnya. Bapak Ibu sekarang sudah cukup, tidak ada jizyah, tidak ada pajak, dan itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau ada orang hidup takwa, beriman kepada Allah di muka bumi, akan didatangkan oleh Allah dari langit barokah, dari bumi juga barokah. Itu janji. Nah, ini janji Allah, Bapak Ibu. Besok kalau kamu benar-benar aman waktu di solat, tak janji akan penduduknya saya teguhkan kepada agama yang terindoi untuk mereka, agama Islam. Berarti kalau berteguh dengan Islam, maka jadinya baik, hidupnya tentram, aman, sentosa. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya itu mengatakan ini. Wanita pengendara unta ini berangkat dari Hira, Bawah, ke daerah, lalu melakukan tawaf di Baitullah tanpa ada seorang lelaki pun yang mengawalnya. Dan sesungguhnya aku termasuk orang yang menaklukkan perbendaharaan Kisra ibnu Hormuz. Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sungguh akan ada peristiwa yang ketiga, karena Rasulullah SAW telah mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya mulia dari umat ini dari Rasulullah akan mendapat berita gembira, memperoleh ketenaran, memperoleh kedudukan yang tinggi, agama, kemenangan, dan kekuasaan yang mampan di muka bumi. Maka barang siapa di antara mereka yang mengerjakan amal akhirat untuk dunianya, maka tiadalah baginya bagian-bagiannya telah diadakan. Hadis ini menyatakan ini. Tiga kemenangan, tiga kekuasaan, kedudukan tinggi, mampan di muka bumi. Cuma Allah menyatakan, siapa saja yang melakukan sebuah perbuatan, ya, perbuatan yang dinilaikan untuk mencari dunia, berbuat untuk akhirat tapi untuk ingin mendapatkan dunia, maka dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Terus contoh ya, contoh. Misalkan kita mau sholat duha. Oke, duwe pedhot ini, duwe ide. Saat kita sholat duha, dan rezeki kuat, nggak boleh. Akhirat nggak dapat apa-apa. Itu namanya mengerjakan amal akhirat untuk dunianya. Sholat duha mengerjakan amal akhirat, tapi dia berkeinginan mendapatkan dunia. Kalau orang itu sungguh-sungguh mencari dunia, diberi oleh Allah, sampai dia melupakan akhirat. Diberi, cuma di akhirat tidak dikei. Ngomong-ngomong, aku ingin soge udah nang dukun, paling itu ke dukun dikei jambi-jambi kesugihan. Bisa soge ya? Bisa. Bisa. Permintaan apa saja kepada Allah itu diberi.
cuma di akhirat gak dapat bagian. Kalau gak dapat bagian, hanya bagiannya di dunia saja. Setelah selesai, sudah gak ada apa-apanya. Apa yang dilakukan dalam seumur itu, gak ada bekas kebaikan sama sekali. Lek gak ada bekas kebaikan, gue nunggu meluruh lakonnya akhirat itu. Rokok sampai surga. Lek gak ada kebaikan, gue nunggu rokok. Siji karo wong sing berbuat karena Allah untuk akhirat, tidak dunia tetap kita cari, tetapi bukan amalan akhirat dijadikan untuk mendapatkan meraih dunia, tidak. Tapi Allah memberikan jalan walaupun tidak ada kalimat seperti itu, Pak Bu. Diberi jalan apa? Contoh, contoh. Di surat Nuh itu, surat 71 ini. Surat 71. Ya, surat Nuh. Ada di ayat 10 itu Allah menyatakan ini. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ayo, coba terjemahkan. Ayat 10. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Oh, lihat. Jalur orang Tuhanmu pengampun. Berarti muni apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu jenis istighfar. Kalau sih jenis saya itu istighfar. Jangan, yeah. Itu juga istighfar, tapi yang saidul istighfar. Pak Bu, sapa sing akeh istighfar e janji Allah. Ayat 11. Yursil sama alaikum midrar. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada dengan lebat. Berarti dijalani iki, teko dhek. Tapi syaratnya wong e banyak istighfar. Nomor loro. Wa yumdidukum bi amwali, dan membanyakkan harta. Oh. Membanyakkan harta. Napa no, itu? Syukur. Syukur. Harta SLDT menjadi akeh. Istighfar ya akeh. Astagfirullahaladzim. Akeh istighfar. Harta itu dibanyakkan oleh Allah. Ini kan bukan mencari dunia. Karena janji, siapa yang mau istighfar? Nomor telu, wabanina nih. Dan anak-anakmu, sekarang dua anak Pak Bu, isol istighfar ya kan, dua anak. Banyak no harta, yuk banyak no anak. Gak dua anak istighfar ya kan, tapi gak oleh ini. Aku pengen anakku akeh tak istighfar lain lagi lah. Nih, di sini disuruh banyak istighfar, diperintah untuk istighfar. Istighfar hanya aku pengen mendapatkan ampunan Allah. Nanti urut dewe nih, urut dewe nih, grojok dewe nih, grojok dewe. Mari tiga udan deres, tanah subur, oh bisa murid mangan. Harta diperbanyak, anaknya masih ditambah lagi. Waya janganlah bujang nanti dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Bunda itu loh, sehingga saya gak ada kebun, gak cukul, jadi cukul. Sehingga saya gak mau lombok, gak mau lombok. Dia ini gak kena ditanami, barang ditanami melon. Jadi melon, mau cukup tau deh. Sekarang jadi apa jutawan ini mana melon asalnya kebone gak berjalan ya menjadi seperti itu. Masih ditambah lagi waya jangan lagu anharof dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
Siji karo sing niki ya. Di surat 15. Surat Al-Hijr. Itu ada ayatnya kan di ayat 15. Bukan. Surat Hud maksud saya, surat 11. Surat 11 ayat 15. Itu Allah menyatakan ini. Maka menurut hayat dunia wazinataha nuwafi laihim amalahum fiha warum fiha layu berfasun. Barang siapa yang mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Dikei kesempurnaan dunia, sing melulu dunia berbagai macam cara. Ya kok iku mah liwat dukun misalkan, liwat wadal misalkan, liwat bujuk iwong misalkan. Asal dia itu lipat jalur itu menang Allah, dikei tetap dikei sempurna, tidak dirugikan di dunia. Namun ayat 16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Bahwa di akhirat, maka nilai ibadah jangan difokuskan ke dunia. Ibadah itu urusan ibadah, ngabdi. Saya mengabdi kepada Allah, bukan ada urusan dunia. Saya ini ono waktu ini ada Pak Yai berseni sepeda motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka prinsipnya sholat bukan sisa membersihkan sepeda motor. Berarti sepeda motor ditinggalkan. Nah motor lain aja ya, aku tak sholat, aku tak balik nomornya. Bapak ibu sekalian rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berangkat. Sholat bukan sisa rapat. Prinsip itu, karena ibadah itu tepat pada waktunya, bukan sisanya rapat. Bukan nanti kita sekores ya, rapatnya sekores sebentar, marilah ilaha illallah, kita lanjutkan rapat kita. Bukan nanti lalu entar. Nah itu keliru. Sekores itu artinya ikut sholat. Boleh mari sholat selesai baru melanjutkan rapat. Itu yang salah pasang. Karena itu jangan dialamatkan ketika kita beribadah kepada Allah itu kepada keduniaan. Boleh aku tak sholat sing khusyuk, aku tak sholat temenan sing apik, ben aku urip dunyaku barokah. Gak oleh ngoten niku. Sholat itu bukan untuk barokah. Entah. Makanya kadang-kadang ada pendidikan yang salah. Makanya sholat tau kamu. Boleh. Gak tahu sholat. Semua kan sholat tau. Kok dicek soge? Loh sholat yang aku suruh. Ini sih keliru pendidikan ini. Iku lek sholatnya wong itu temenan gak soge, iso murid-murid. Aduh sholat kan biar melarat ayo ngoten. Anjene sholat bukan untuk soge. Tenan. Gak boleh ibadah itu dialamatkan kepada dunia. Karena itu hadis ini menyatakan di antara mereka yang mengerjakan amal akhirat untuk dunianya, maka tiada bagian baginya kelak di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, besok siapa saja yang amanu amil sholihat, janji Allah seperti ini. Janji yang terakhir, ya budunani layu seribuna bisaita. Tidak ada satu pun yang menduakan Allah dengan sesuatu.
dan akhir ayat itu menyatakan wa man kafaro pada dalika fa'ulaika hum fasiqun. Banyak pernyataan dari Ibnu Katsir artinya begini, kalau dulu para sahabat adalah orang yang paling menegakkan perintah Allah, paling taat kepadanya sesudah Nabi SAW. Maka pertolongan Allah kepada mereka sesuai dengan keikhlasan mereka karena kesembuhan. Mereka berhasil memenangkan kalimat Allah di belahan timur dan belahan barat, dan Allah mendukung kepada mereka dengan dukungan yang besar serta menjadikan mereka berkuasa atas semua hamba hamba Allah, dan semua negeri dapat dikuasai pada masa zaman sahabat sampai tabi'in. Tapi setelah itu kaum muslimin sesudah generasi mereka melalaikan bagian dari perintah-perintah Allah. Karena melalaikan, maka kemenangan mereka berkurang sesuai dengan keikhlasan mereka. Akhirnya kalah lagi. Terus kapan? Ada hadis Bapak sekalian, Rasulullah sampai 12 itu yang dijanjikan akan kemenangan itu termasuk salah satunya adalah Imam Al-Mahdi. Karena berasal Rasulullah, kunnya Imam Mahdi itu sama dengan kunnya Rasulullah. Kun itu apa? Jadilah itu. Kunnya Imam Mahdi itu sama dengan kunnya Rasulullah. Terus turunnya Nabi Isa. Itulah kemenangan yang akan dijanjikan oleh Allah. Tetapi syaratnya amanu wassalam. Jadi nanti sampai hari akhir itu Pak Bu, ada orang berjuang menegakkan agama itu ada. Dalam matahari itu kok barat itu? Matahari muncul dari barat. Hadisnya kan mengatakan kalau matahari sudah muncul dari barat, berarti pintu tobat ditutup. Orang yang mau tobat tidak diterima oleh Allah. Tapi yang sholat kan enggak? Yang sholat? Ada yang belum, matahari belum terbit dari barat, orangnya sudah Islam, sudah melaksanakan ibadah. Barang kecengi matahari dari barat, lah sing kafir-kafir kati tobat, iku ditolak dari sholat. Sing iman terus berjalan, berdakwah terus sampai dia mati. Demikian mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini ada manfaat. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Al-Fatihah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.